Halo semuanya, Sylvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mengubah tampilan HP Xiaomi menjadi iPhone 12 tanpa aplikasi. Jadi sekarang aku mau rekomendasikan salah satu tema yang bikin tampilan HP kita mirip iPhone 12. Ini untuk MIUI 12 ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke caranya. Kita buka aplikasi tema bawaan dari Xiaomi-nya. Terus kita cari nama temanya iPhone 12. Nah, ini dia temanya teman-teman. Dari Rafael Hendrik. Langsung aja kita tap di bagian premium buat download temanya. Nah, nanti kalian disuruh nonton iklan dulu sekali, karena tadi aku udah nonton iklannya, jadi nggak muncul lagi ya, cuman sekali aja. Kita tinggal tunggu aja proses download dari temanya. Oke, kalau udah kita tap terapkan. Oke, beres. Kita coba cek hasilnya kayak gimana. Nah, jadi hasilnya kayak gini ya teman-teman. Ini latar belakangnya, latar belakang iPhone 12 wallpapernya. Terus kita coba cek ke telepon. Menu teleponnya seperti ini mirip banget. Kembali, terus menu pesannya seperti ini. Kita coba cek ke setelan atau pengaturan. Nah, tampilannya seperti ini. Ini mirip banget sama tampilan pengaturan iPhone. Nah, yang jadi minusnya di sini tampilan latar belakang dari icon yang 4 di bawah ini gak rapi ya teman-teman. Seperti ini harusnya menutupi icon-iconnya, tapi ini enggak. Jadi enggak rapih kayak gitu ya. Nah, di bawahnya ada gesture iPhone. Ini udah mirip sama tampilan gesture iPhone. Oke, sekarang kita coba cek ke lock screen-nya. Nah, ini tampilan lock screen-nya ya teman-teman. Udah mirip tampilan lock screen iPhone. Kalian bisa menampilkan control center-nya dengan tap aja atau geser aja dari kanan atas ke bawah. Nah, seperti ini ya. Ini tampilan dari control center-nya. Di sini kalian bisa atur Bluetooth-nya, Wi-Fi-nya, data seluler-nya dan sebagainya. Nah, jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya mengubah tampilan HP Xiaomi menjadi iPhone 12 tanpa aplikasi. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.